السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم Ya ayuhal-lazina amanu taqullaha haqqatu qatih wa ولا illa wa antum muslimun amma ba'ad إخوة Islam kita melanjutkan kajian kita Khud Aqidatak Sekarang kita masuk kepada pembahasan itu Al-Jihad wal-Wala wal-Hukum Berjihad memberikan loyalitas dan berhukum Beliau berkata, soal yang pertama. Ma hukmul jihad fi sabilillah? Apa hukum berjihad di jalan Allah? Apa hukum berjihad di jalan Allah? Jawab al-jihadu wajibun bil mali wan nafsi wal lisan. Berjihad itu wajib dengan harta dan jiwa dan lisan. Kalau Allah Taala, Allah Taala berfirman, Infiru khifafan wa thiqalu wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabirillah. Justru Allah Taala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian di jalan Allah. Wakala sallallahu alaihi wasallam jahidul musyrikin musyrikin nabi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihadilah kaum musyrikin dengan harta, jiwa dan lisan kalian. Kita akan sedikit membahas dulu pak tentang makna jihad. Apa sih jihad itu pak? Jihad itu ya secara bahasa jihad secara bahasa dari kata jahada yujahidu artinya badlul juhdi artinya mengeluarkan seluruh kesungguhan kita ya jihad, secara bahasa artinya apa mengeluarkan seluruh kesungguhan kita Adapun secara istilah kata Al Hafidz Ibnu Hajar ya badlul juhdi li muqatalatil aduwi yaitu mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk memerangi musuh, ya. mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk apa? Untuk memerangi musuh. Wahwa arba umaratib kata beliau dan jihad itu ada empat martabat sesuai dengan jenis musuhnya. Yang pertama jihadun nafsi itu jihad melawan diri sendiri, Pak. Ini musuh kita ini diri sendiri nih, karena kan di, di, pada diri kita ini ada apa, apa ada ada hawa nafsu. Pada diri kita ini ada syahwat. Dan hawa nafsu kita ini ya selalu mendorong kita kepada keburukan. Allah berfirman, "Innan nafsala ammaratun bisu'." sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada keburukan. Ini namanya jihad melawan diri sendiri. Dan jihad melawan diri sendiri itu adalah pondasinya jihad. Pondasinya apa? Jihad. Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Najjar dari hadis Abu Dhar bersabda, ya kata Rasulullah, al-mujahidu Afdalul jihad jihad yang paling utama antu hawaka yaitu kamu menjihadi hawa nafsumu sendiri. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang berjihad itu adalah yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah. Iya, itu hakikat orang yang berjihad Adapun hadis yang menyebutkan kita kembali dari jihad kecil menuju jihad besar itu kata para ulama hadisnya mungkar. Iya. Yang sahih itu hadis yang telah kita sebutkan tapi lafadznya Rasulullah mengatakan bahwa hakikat mujahid itu yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, berjihad melawan diri sendiri caranya bagaimana? Al-Hafidh Ibn Hajar berkata dalam Fatul Bari, Ya. Yeah. Dan jihad melawan diri kita sendiri caranya bagaimana Pak? Kata beliau itu dengan cara pertama menuntut ilmu. Dengan cara apa? Menuntut ilmu. Yang kedua mengamalkan ilmu dan yang ketiga mengajarkan ilmu. Ya. Yeah. Jadi menuntut ilmu termasuk jihad, termasuk. Dalilnya dalam Al-Quran, yaitu dalam surat At-Tawbah Al 122. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَوْ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Tidaklah selayaknya kata Allah kaum mukminin semuanya pergi ke medan perang jihad. Akan tetapi hendaklah di antara mereka sekelompok orang yang bertafakku dalam agama, artinya menuntut il, ilmu. Agar apa? Agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka telah kembali dan agar kaumnya menjadi waspada. Di sini kata Syekh Allah menyebutkan menuntut ilmu itu bagian dari jihad makanya Abu Darda berkata siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu bukan termasuk jihad maka otaknya ada sesuatunya iya iya pak makanya Ibnu Hajar mengatakan bahwa jihad melawan diri kita sendiri diri sendiri itu harus dengan cara menuntut sekarang bagaimana kita akan melawan diri sendiri kalau kita nggak punya ilmunya paknya tidak akan Rasulullah mengatakan hakikat mujahid itu yang menjihad diri, dirinya untuk menaati Allah. Sekarang bagaimana caranya taat kepada Allah kalau kita tidak menuntut ilmu coba. Iya. <tuh> yeah. Tahu dari mana ini taat? Dan ketaatan kan ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Ada yang sifatnya menjauhi haram, itu kan ketaatan. Dan itu semua sifatnya apa? Jihad. Iya. Yeah. Makanya ada seorang pemuda datang ke Rasulullah dan berkata, Ya Rasulullah, aku ingin berjihad bersamamu. Kata Rasulullah apa? Ahayun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata pemuda itu, masih ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Idhab, pulang kamu. fajahid, berjihadlah terhadap orang tuamu. Lihat, Rasulullah menamai berbakti kepada orang tua dengan apa? Jihad. Berarti kita berbuat kebaikan, yang berjihad dengan diri kita sendiri, dengan menaati Allah, berbakti kepada orang tua, meninggalkan maksiat-maksiat, itu termasuk apa? Jihad. Bahkan ini dasarnya jihad, Pak. Kata para ulama seperti Imam Al-Qastolani dan yang lainnya, orang yang selalu kalah dalam berjihad melawan dirinya, dia pasti kalah ketika berjihad melawan musuh. Pasti itu. Ya. Dalilnya mana? Lihat perang Uhud. "Kaum muslimin kalah gara-gara sebagian pasukan pemanah tidak menaati Rasul." Lihat perang Hunain. "Kaum muslimin kalah di putaran pertama gara-gara mereka bangga dengan jumlah yang banyak." Sekarang bagaimana kita akan menjihadi musuh sementara kita sendiri tidak sanggup menjihadi diri sendiri? Melawan hawa nafsu kita aja kalah terus, Pak. Melawan di hadapan maksiat aja, kita lemah terus. Gimana kita akan berharap bisa menang melawan musuh, Pak? Makanya, ini bagian yang pertama nih. Jihad pertama ini apa? Menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu, ilmu yang hak, bahkan kata Ibnu Qayyim, jihad ya dengan ilmu itu jihadnya orang-orang khusus. Enggak setiap orang mampu, Pak. Ini jihad dengan membantah pemikiran sesat. Itu termasuk jihad tidak? Oh, jihad yang besar, Pak. Karena apa? Itu membela din, membela sunnah. Kalau ada pemikiran yang nyeleneh, menyimpang, dan yang lainnya, siapa yang akan bisa membantah kesesatan mereka kalau bukan para ulama? Hanya ulama yang diberikan oleh Allah kedalaman. Ilmu yang bisa membantah mereka. Sedangkan kalau berjihad mengamam manggul senjata, semua orang bisa. Tapi untuk membantah kesesatan, tidak semua orang apa? Bisa. Bahkan terkadang, Pak, berjihad dengan ilmu, dengan menyampaikan ilmu itu lebih berat, Pak. Kenapa? Karena musuhnya lebih banyak. Musuhnya lebih banyak. Di kalangan kaum muslimin sendiri kan ada orang-orang yang suka bid'ah, suka syirik, suka maksiat gitu kan. Ketika kita jelaskan tentang syirik marah tuh orang yang berbuat syirik. Ketika kita menjelaskan tentang bid'ah marah tuh orang yang berbuat bid'ah. Ketika kita menjelaskan tentang maksiat marah tuh orang yang berbuat maksiat. Akhirnya apa? Pelaku syiriknya, pelaku bid'ahnya, pelaku syirik, maksiatnya semua memusuhi. Dan itu pasti, makanya berat sekali. Ya, dan itu merupakan jihad para nabi yang pertama kali. Rasulullah SAW di awal beliau dakwah di Mekah jihad apa dulu? Jihad ilmu. Bahkan Allah menamai jihad ilmu itu dengan jihad yang besar. Pak. Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan. Jangan kamu menaati orang kafir itu. Dan jihadi mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Ini ayat turun di kota Mekah Pak. Sebelum disyariatkan jihad pedang. Ya. sebelum disyariatkan jihad senjata. Ternyata Allah memerintahkan Rasulnya untuk menjihadi kaum musyrikin dengan Al-Quran. Maksudnya mendakwahi mereka. Lalu Allah mensifati dengan jihad yang besar. Berarti jihad ilmu itu jihad yang besar. Bukan jihad yang kecil. Ya. Menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis. Tentang sunnah Rasul. Tentang hakikat kesyirikan. Tentang pentingnya tauhid, tentang pentingnya sunnah dan bahaya bid'ah dan yang lainnya termasuk jihad. Iya, Bahkan gurunya Imam Bukhari yang bernama Yahya bin Yahya At-Tamimi berkata apa? Ad-difa'u anis sunnah membela sunnah Rasul ahabbu ilayya lebih aku cintai minal jihad bidur bisayfi sabilillah dari berjihad dengan pedang dan panah di jalan Allah. Kenapa? Karena membela sunnah itu modal Islam, Pak. Modal Islam itu Al-Quran, sunnah, dan sunnah Rasul, ajaran Rasul modal Islam. Kalau sunnah diacak-acak, Islam rusak. Maka kita bela sunnah Rasul SAW dari orang-orang yang ingin menolak sunnah atau mengacau balaukan pemahaman sunnah atau ingin menghapusnya dengan bid'ah dan yang lainnya. Harus maka ini jihad, Pak. Jihadun nafs. Jihad melawan diri sendiri dulu. Jadi jihad melawan diri sendiri itu dengan cara apa? Menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu dalam kehidupan kita. Dan ini banyak banyak yang kalah. Ya. Di depan maksiat, aduh berat. Untuk menjihadi, aduh. Masya Allah ya. Padahal di zaman sekarang ini maksiat ini merajalela Pak. Sulit sekali ya untuk kita bisa menahan diri dari yang namanya maksiat. Nah ini saudara-saudaraku sekalian ini martabat yang pertama kata Ibn Hajar al Asqalani rahimahullah. Apa itu? Jihad melawan diri sendiri. Ya, antum boleh berkoar-koar, ayo jihad melawan orang Yahudi. Tapi sebelum antum berkoar-koar, coba deh. Kita sudah belum berjihad melawan diri sendiri. Jangan sampai, Pak. Kita berkoar-koar jihad melawan Yahudi. Tapi kita sendiri masih menggunakan fasilitas Yahudi. Terlena dengan apa? Ya, program-program Yahudi, media-media Yahudi di YouTube sana, ya dan yang lainnya kita terlena. Gimana kita mau berjihad? Sementara kita sendiri masih jadi musuh Allah gitu kan. Nah ini akhi perbaiki diri kita sendiri. Semua kita. Ya Allah berfirman Inna ma hatta ma bi Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Berarti perubahan itu harus dari mulai dari diri kita sendiri. Ya semua kita individu kita harus mau berubah dengan harap kita akan dirubah kalau kita sendiri nggak mau merubah diri sendiri pak. sebatas kuar kuar komen komen nggak ada manfaatnya pak banyak orang yang kuar kuar di Facebook dan yang lainnya ya jihad jihad tapi ternyata lisannya aja masih nyelekit kalau komentarin orang aja ya sambil nyakitin hati kev seperti itu ke akhlak Islam ya Nah inilah saudaraku sekalian. Jadi ini martabat yang pertama nih. Ya. Yeah. Jihad melawan diri sendiri. Martabat yang kedua apa? Jihadu syaitan. Kata Ibn Hajar, demikian pula Ibn Qayyim rahim Allah. Martabat yang kedua dari jihad adalah jihad melawan setan. Setan. Apa sih setan pak? Bapak tahu nggak setan? Pernah ngelihat setan pak? Huh? Setan itu jangan dikira cuma dari kalangan jin, Pak. Ya, kata para ulama, asyaitanu As hakikat setan itu kullu man tamar roda Setiap yang durhaka, baik jin atau manusia atau hewan. Jadi setiap yang durhaka disebut apa? Setan. Ya. Jin yang durhaka, setan. Manusia yang durhaka, setan enggak? Setan. Kalau setan manusia sering lihat ya, Pak ya? Banyak Pak setan manusia di negeri kita ini yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah itu banyak sekali. Ya. Makanya kan Allah berkata, berfirman apa? Minal jinnati wannas. Dari dari setan kalangan jin dan manusia. Ya berjihad melawan setan ini. Jihad melawan setan bagaimana caranya? Yaitu kata para ulama dengan kata Ibnu Hajar bita'allumi ya, turukis syaitan. Mempelajari tata cara setan menggoda manusia. Ya. Pinter loh yang namanya iblis dan bala tentaranya ini. Kalau melawan setan berupa manusia kelihatan kita bisa lari. Tapi setan jin yang susah nggak kelihatan, Pak. Mereka bisa ngelihat kita, kita nggak bisa ngelihat mereka. Dan mereka itu pandai mengetahui betul psikologi orang yang akan dia goda. Dia masuk dari berbagai macam pintu, Pak. Dari pintu kelalaian, dari pintu syahwat, dari pintu kesombongan, ya kelebihan yang kita miliki, Ya, setan mempelajari ini orang senangnya main bola, wah masuk tuh dari pintu main bola pak, akhirnya apa disibukkan dengan main bola, biar apa lalai dari ketaatan kebaikan, ya ada orang masya Allah dipelajari sama setan, wah ini laki-laki lemah nih kalau nggak ngadapin perempuan nih, maka dibukakan pintu apa pintu syahwat, ya. Setan pintar. Ya, iblis kan sebelum Adam berapa ribu tahun. Dan iblis menggoda Adam itu puluhan ribu tahun. Bahwa pengalamannya luar biasa lebih daripada kita. Ya. Makanya dari itulah yang akhlak Islam penting. Ya, mempelajari tak cara-cara dan langkah-langkah setan itu penting sekali. Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Di sini Allah menyebutkan langkah-langkah. Berarti setan itu langkahnya nggak satu, Pak. Banyak. Banyak langkahnya itu. Maka kita harus pelajari dan kita sendiri melihat diri kita. Ini jangan sampai kita terjebak dalam langkah-langkah apa? Syaitan ya akhul Islam azan ya Allah Martabat yang ketiga, apa itu? Itu jihadul fusak jihad melawan orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Yaitu pelaku dosa besar. Ya. Jihad, jihad melawan pelacur, jihad melawan apa sih namanya? Ya, perampok dan yang lainnya, orang-orang yang berbuat dosa besar, minum arak, judi dan yang lainnya. Bagaimana cara jihadnya? Ya. Kita kerahkan seluruh kemampuan kita sesuai kemampuan. Sebagaimana sabda Rasulullah. Man ra munkaran, biyadi, fa yastati fa bilisani, fa yastati fa biqalbihi, iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia rubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, rubah dengan lisannya. Jika tidak mampu, rubah dengan hatinya itu selemah-lemah keimanan. Nah, kita mampunya yang mana ini? Kalau kita punya kekuasaan rubah dengan tangan. Iya. Kalau kita tidak punya kekuasaan tapi kita punya ilmu, hujah dan ya, kekuatan ilmu, maka ingkari dengan lisan. Enggak mampu juga, ya udah setidaknya hati kita panas, Pak, melihat apa? Kemungkaran itu. Adapun kalau hati kita tidak panas bahkan malah menikmati, nah itu yang repot. Iya. Ini, ya. Ini kota Islam saudara-saudaraku sekalian. Ini martabat yang keberapa mas? Hah? Yang ketiga. Martabat yang keempat dari martabat jihad. Yang keempat yaitu jihadul kufar. Jihad melawan orang kafir, ya. jihad orang melawan orang kafir ini pak. Dan pernah kita bahas pak bahwa orang kafir itu ada dua macam, ada kafir harbi. Siapa kafir harbi? Itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya, ada lagi kafir bukan harbi. Dan kafir bukan harbi sudah kita sebutkan ada tiga macam. Ada kafir dimi ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man. Ya. Nah kafir harbi ini yang memerangi kaum muslimin, membunuhi kaum muslimin, mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Ini yang kita perangi lagi. Ya dengan sesuai dengan jenis peperangannya dengan pakai apa. Ya, dan sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan kita apa? Ya. Maka dari itulah Bapak sekalian, <tuh> jihad melawan kafir harbi ini ada yang disebut dengan jihad difa'i. Apa itu jihad difa'i? Yaitu jihad mempertahankan diri. Kapan? Di saat mereka menyerang kita, Pak. Kalau kita diserang nih sama orang-orang kafirin, maka wajib kita mempertahankan diri mengangkat senjata. Harus. Tidak boleh, tidak. Yang kedua disebut dengan jihad tolabi, yaitu jihad ekspansi. Seperti yang terjadi di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan Khulafa terdahulu. Di mana di zaman Abu Bakar, Ekspansi menguasai Persia, menguasai apa Romawi dan negeri-negeri yang banyak, maka ini disyaratkan harus ada apa kekhilafahan. Harus ada apa kekhilafahan yang kedua, kekuatan yang sangat kuat. Ya. Tapi kalau misalnya negeri-negeri membuat perdamaian, dah kita damai aja, tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling apa menyerang seperti di zaman sekarang. Negeri-negeri sudah terikat dengan perdamaian, tidak boleh saling menyerang. Maka itu disebut dengan kafir mu'ahad, bukan kafir harbi. Pak. Kafir mu'ahad itu adalah kafir orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan kita untuk berdamai. Nah kafir mu'ahad ini statusnya nggak boleh dibunuh, nggak boleh. Rasulullah SAW sabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad tidak akan mencium bau surga. Ya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa ya. Maka ya akhi, kita berusaha nih di zaman sekarang kita berusaha untuk berjihad. Setidaknya jihad melawan diri sendiri. Ya. Berjihad membela Islam, Pak. Agama kita ini harus dibela. Jangan sampai cuma yang kita pikirin ngebela mata pencaharian doang. Jangan sampai yang kita pikirin cuma ngebela kelompok doang, partai doang. Ini pembelaan hizbiyah tidak benar, Pak. Harusnya yang kita bela itu apa? Agama kita, Pak. Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan harta. Bapak punya kelebihan harta? bawa bela, bela Islam dengan harta dengan lisan dengan lisan para ulama yang akan menjelaskan tentang din tentang ilmu membantah orang-orang yang menyesatkan ya sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh ya yanfunu anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin yang yang hendaknya membawa ilmu ini kata Rasulullah dari setiap generasinya adalah orang-orang adilnya apa tugas mereka yang anhu tahrifal yang akan meniadakan perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim halal mubtilin dan pemalsuan orang-orang yang ingin memalsukan watawilal jahilin dan penafsiran orang-orang bodoh maka para ulama lah yang akan membela din ini dari tiga orang tersebut Iya. Ikhwata Islam saudara-saudaraku sekalian. Sekarang pertanyaannya Pak, apa sih yang sudah kita persembahkan untuk agama kita sendiri Pak? Apa Pak? Ya, jangan sampai kita hanya dari semenjak bangun tidur sampai tidur lagi pikirannya cuma duit, dunia, cari fulus, cari kedudukan. Jangan sampai Pak. Ya, cari duit dia penting, tapi jangan sampai tujuan kita mencari uang hanya sebatas untuk cari dunia. Kita cari uang itu tujuannya untuk membantu agama Allah, untuk bisa berinfak di jalan Allah, membantu fakir miskin dan yang lainnya. Coba kita berusaha seperti itu. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum. Nah ini, ya, akhi, ya. Dan jihad, ya akhi, itu ditentukan oleh rasa cinta kita kepada agama kita. Ditentukan oleh rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Semakin cinta kepada agama dan Allah dan Rasulnya, biasanya juga usaha berjihad pembelanya juga semakin kuat. pak. Tapi semakin lemah derajat cintanya, semakin lemah jihadnya. Ya, semakin lemah. Karena kan biasanya ya akhi, Uh, usaha kita itu ditentukan oleh rasa suka dan rasa cinta, ya kan, Pak? Bapak, saya yakin semua kita cinta duit. Setuju, saya setuju, Pak. Bapak dan saya sama-sama cinta duit, tapi kan ada yang masya Allah, cinta duitnya kuat, ada yang biasa aja. Maka, lihat oleh Bapak, siapa yang sangat cinta duit, lihat oleh Bapak, bagaimana dia kesungguhan dalam mencarinya semakin bersungguh-sungguh ya mencari duit karena semakin cinta kepada apa duit biasanya begitu makanya rasa cinta itu yang menyebabkan kita apa semangat tapi kalau kita nggak ada semangat itu menunjukkan rasa cinta kita ku kurang contoh aja pak di antara kita lihat bapak ada orang yang cinta kepada ilmu maka mencari ilmu juga kuat semangat ada orang yang kurang cinta sama ilmu, dia akan mencari ilmunya kurang semangat juga, Pak. Sohe. Iya. Yeah. Hadir di majlis taklim, dia badannya di sini tapi pikirannya entah di mana. Pikirannya entah di ya kafe atau di di mana gitu ya. Kenapa? Karena rasa cinta kepada ilmunya apa? Kurang. Iya. Yeah. Makanya lihat Islam azan ya Allah wa Cinta itu bukan hanya sebatas pengakuan di lisan. Cinta itu akan terlihat di dalam apa? Praktek kehidupan, Praktek kehidupan ikhwat Islam azan ya Allah wa Maka saudara-saudaraku sekalian, nah ini. Ini pertanyaan yang pertama tentang masalah jihad. Sekarang pertanyaan kedua. Huwal wala. Apa itu wala? Wala itu loyalitas, Pak. Jawab. Al wala huwal hubbu wan nusrah. Wala itu artinya cinta dan pembelaan. Bapak, Bapak sebagai seorang pekerja di suatu perusahaan bapak harus punya sifat loyal loh pak sama perusahaan itu kalau bapak nggak punya loyal bapak akan biasa aja bahkan mungkin kerjaannya juga enak-enakan ya nggak bersungguh-sungguh makanya pasti ya perusahaan yang berhasil tuh biasanya para pekerjanya loyal ya dan perusahaan pasti akan minta supaya pekerjanya loyal tuh loyal sama perusahaan maksudnya apa dia cinta dan membela. Ya. Bapak sebagai warga negara juga harus punya sifat apa? Loyal, loyalitas. Dan kita sebagai agama Islam, hamba Allah juga harus punya loyal dong. Loyal sama apa? Agama Islam, Pak. Loyalitas kepada siapa? Allah. Kepada siapa? Rasulnya kepada siapa? Kaum mukminin. Harus ada loyalitas itu, Pak. Bapak cinta agama Islam? Ya, saya cinta agama saya. Bapak cinta Allah? Ya, saya cinta kepada Allah. Bapak cinta kepada Rasulnya? Ya, saya cinta kepada Rasulnya. Taip, sejauh apa Bapak mencintainya dan membelanya? Sejauh itulah loyalitas Bapak kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, masalah wala dan baro itu Pak, loyalitas kepada agama itu bukan masalah sepele loh Pak. Ini masalah din, Pak. masalah akidah ini. Bukan masalah ya yang ringan, tidak. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Mujadilah surat Al-Mujadilah 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa Kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat mereka memberikan loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Lihat Allah mengatakan, ya kamu tidak akan mendapatkan orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Mereka memberikan loyalitas kepada siapa? Orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Artinya, gak mungkin orang yang mengaku dirinya saya beriman kepada Allah, ternyata memberikan loyalitas kepada orang yang memusuhi Allah. Ini ya. Betabrakan. Iman kita kepada Allah mengharuskan kita berlepas diri kepada kepada siapa? Kepada setiap yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Sekarang Bapak mengaku saya seorang Muslim. Muslim, Muslim. Tapi kalau mendengar orang Islam menang sedih pak. Kalau mendengar orang kafir menang gembira pak. Wah, saya senang sama orang kafir. Kenapa mas? Mereka itu anti korupsi. Orang Islam banyak yang nggak korupsi. Eh banyak yang korupsi. Akhirnya apa pak? Dia memberikan loyalitas kepada orang kafir lebih daripada kepada orang yang beriman hanya sebatas. Klaim seperti itu saja. Iya. Ini bahaya loh Pak. Condongnya hati kita saja kepada kekafiran sudah berbahaya itu. Sudah di, di ujung jurang api neraka. Ikhwata ya. Islam azaniallahu ini saudara-saudaraku sekalian. Ya. Jadi masalah wala Pemberian loyalitas. Ya itu hendaknya kita berusaha untuk realisasikan terhadap agama kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat Rasulullah terhadap kaum mukminin ya maka kalau kita mendengar kaum mukminin di suatu tempat ya diserang disiksa harus ada rasa sakit di hati kita loh pak itu konsekuensi konsekuensi sekarang bapak mendengar kaum mukminin disiksa biasa-biasa aja ya walaupun tentunya pembelaan kita sesuai dengan kemam kemampuan apa mampunya kalau kita mampunya hanya bisa mendoakan ya Allah selamatkan mereka ya Allah ya silahkan ya kalau bapak misalnya melihat ada orang muslim yang dibantai dan yang lainnya. Tapi Bapak tidak ada rasa sakit di hati Bapak. Berarti maaf ke keimanan Bapak itu kurang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mensifatkan kaum mukminin apa? Ha? Al mukmin lil mukmin kalbunyan ya syuddu ba'dahu ba Mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang saling mengokohkan. Dalam satu ayat yang lain, Masalul mu'minina fitawadihim wa ta'afufihim. Perumpamaan kaum mukminin di dalam rasa cinta dan kasih sayang mereka. Kamasalil jasadil wahid. Seperti satu tubuh. Ida minhu tada asairul jasad. Kalau salah satu tubuhnya sakit, maka yang lain merasa ikut merasakan apa? Sakit. Yeah. Yang lain ikut merasakan sakit, Pak. Sekarang, ketika kita mendengar saudara kita di Rohingya misalnya jadi ya bunuh ah, Bapak enggak sakit biasa aja. Bapak enggak ada rasa kesal, geram. Biasa aja. Keimanan Bapak dipertanyakan tuh. Ya maksudnya kurang iman kita. Karena kita berarti kurang ada wala, loyalitas kepada kaum mukminin. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Qur'an apa? wal mu'minuna wal mu'minatu awliya'u Dan kaum mukminin dan kaum mukminat itu sebagian mereka apa? Wali untuk yang lainnya. Tuh lihat. Iya. Saudara-saudaraku sekalian, walaupun tentunya sekali lagi membantu kaum mukminin dan mukminat itu sesuai dengan kemampuan kita, Bapak. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa ini. Jadi, Pak, wala itu apa nih artinya? Wala itu artinya loyalitas. Jadi, wala itu hakikatnya dua, cinta dan pembelaan. Cinta dan apa? Pembelaan. Iya. Yeah. Pertanyaan yang ketiga. Hal tajuzum walatul kufar wa nusratuhum. Bolehkah memberikan loyalitas kepada orang kafir dan membela agama mereka. Ya. Jawab tajuzu muwalatul kuffari wa nusratuhum. Tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang kafir dan membela mereka. Ya. Kalau kita bekerja sama dalam dagang dengan orang kafir, termasuk memberikan wala nggak pak? Bukan, itu bukan wala pak, karena itu sesuatu yang sifatnya dihalalkan dalam syariat. Ya, berbisnis dengan orang kafir boleh? Boleh. Rasulullah ketika meninggal dunia dalam keadaan apa? Tamengnya tergadaikan kepada orang Yahudi nggak masalah? Iya. Wala itu, Pak, lebih identik dengan apa? Agama, din. Iya. Sekarang, Pak. Bapak mencintai orang tua Bapak yang kafir termasuk wala enggak? Kalau Bapak mencintai orang tua Bapak yang kafir sebatas cinta sebagai dia orang tua kita, enggak masalah. Tapi kalau kita, ya... Lo walaknya maksudnya karena kita cinta terhadap agamanya, nah itu yang masalah, Pak. Sebatas kita mencintai mereka, ya. Karena dia bapak saya gimana ya? Itu kan fitrah, Pak. Anak mencintai orang tua fitrah. Orang tua mencintai anak fitrah. Fitrah itu tidak bisa ditolak dalam hati kita, Pak. Tapi kalau misalnya kita walaknya karena agamanya, saya setuju sama agamanya, saya salut sama agamanya. Padahal kita tahu bahwa agamanya itu, ya Al-Quran dan Hadis telah menyatakan akan kesesatannya dalam Al-Quran dan Hadis. ini saudara-saudaraku sekalian ikhwata Islam azani wa yanku. Lihat pak, perhatikan. Jadi tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang kah? kafir dan membela mereka ingat dalam agama mereka. Fahami? Dalam apa? Agama mereka. Ini yang harus kita pahami baik-baik, Pak. Maka dari itu, Pak, konsekuensinya apa? Konsekuensinya yang pertama, kita nggak boleh tasyabuh sama mereka, Pak. Hmm. Tahu nggak tasyabuh, Pak? Tasyabuh itu artinya menyerupai dalam perkara yang itu khusus buat mereka dan syiar agama mereka. Ingat, Ya. Tapi kalau menyerupai mereka yang itu dalam perkara itu bukan kekhususan mereka, nggak masalah. Kalau mereka pakai jam tangan, kita pakai jam tangan, tasyabuh. Ya enggak sih. Kalau mereka kaca, pakai kacamata, kita pakai kacamata, tasyabuh. Ya enggak. Tasyabuh itu kalau itu kekhususan mereka, mereka ke apa syiar agama mereka juga. Ya. Kalau misalnya mereka punya syiar apa kekhususan pakai apa punya pakaian tersendiri dalam pakaian ke, 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 kebesaran agama mereka. Lalu kita pakai, berarti kita sudah apa? Tasyabuh. Iya, sudah tasyabuh Bapak sekalian. Maka kita nggak boleh tasyabuh. Pak. Yang kedua, kita nggak boleh ya. Mengucapkan yel-yel mereka. Demikian pula perayaan-perayaan mereka tidak boleh. Kalau ada orang yang mengucapkan selamat atas hari raya mereka, Pak, nggak boleh. Kenapa? Karena itu merayakan Tuhan mereka, merayakan agama yang batil, yang telah jelas Al-Quran dan hadis bahwa mereka itu bukan di atas ya kebenaran. Karena agama di sisi Allah hanyalah apa? Islam. Allah mengatakan, Inna dina indallahil Islam, ya, bukan berarti kita tidak toleransi. Toleransi ya toleransi, tapi jangan kebablasan dong. Islam itu agama yang paling toleransi, Pak. Islam ketika menguasai Spanyol, mana ada gereja yang dibakar, dihancurkan, nggak ada. Mana ada uskup ataupun pendeta yang dibunuh, nggak ada. Ya bahkan wanita dan anak-anak pun tidak ada yang dibunuh dipelihara sekolah-sekolah mereka dipelihara mereka diberikan kebebasan untuk beribadah dengan agama mereka sendiri iya so, eh? yeah. tapi kalau mereka minta kita mengucapkan selamat tak dulu lakum dinukum bagimu agamamu bagiku agamaku silakan Anda merayakan sesuai dengan keyakinan Anda sendiri. Kami nggak bakal ganggu kok. Kalian nggak butuh, ya apa namanya? Sebetulnya kalian tuh nggak butuh polisi atau apa untuk menjaga agama apa ibadah kalian. Karena kami orang Islam lebih paham tentang toleransi. Jadi kami jangan jangan nggak usah diajarin toleransi. Islam yang paling paham tentang toleransi. Memang betul, ya sebagian kaum muslimin ada yang pemikirannya teroris ada tapi ingat setiap agama pasti ada yang pemikirannya torer ter teroris pak saudara saudaraku sekalian ya Islam azan ya Allah, maka ini ya pemberian loyalitas termasuk kata Syekh Fauzan termasuk jenis memberikan loyalitas yaitu kita lebih menggunakan penanggalan mereka daripada penanggalan Islam. Itu ternyata termasuk mereka loyalitas, kata Syekh Fauzan. Dan Qadarullah ini kita sulit sekali untuk menghindar. ya Maka saudara-saudaraku sekalian, ikhwat Islam, Allah, ya. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman, Ingat Pak, loyalitas kita hanya kepada Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. Adapun kepada orang-orang selain Islam, maka kita tetap sesuai dengan syariat kita. Kita tidak boleh mengganggu mereka. Kita tetap membiarkan mereka di atas agama mereka. Tidak ada paksaan dan tidak boleh kita paksa. Allah berfirman, la ikroha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama enggak kita enggak boleh maksa mereka ya Rasulullah pun juga enggak maksa Rasulullah SAW pun memberikan pilihan ya antara mereka menerima jizyah ya masuk Islam menerima jizyah atau yang terakhir yaitu diperangi karena pada waktu itu kaum muslimin diberikan oleh Allah apa kekuatan dalam khilafah ya Adapun kalau terjadi perdamaian setelah itu kaum muslimin pun tetap Rasulullah memerintahkan kita menghormati perdamaian sesama negara-negara ikhotul Islam azza Allah iyyakum. ini saudara-saudaraku sekalian. Allah berfirman, "Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Siapa yang memberikan loyalitas kepada mereka, maka ia termasuk golongan mereka. Maka ia termasuk golongan mereka. Ya. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Kemudian beliau membawakan pertanyaan yang keempat. Man huwal wali? Siapa sih wali? Ya. Jawab, al wali huwal mu'minut taqi. Jawabnya, wali itu setiap mukmin yang bertakwa, itu wali. Dalilnya yaitu firman Allah dalam surat Yunus. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Siapa mereka? al-ladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali wali Allah tidak ada tak rasa takut atas mereka kelak pada hari kiamat, tidak pula mereka bersedih hati. Siapa wali Allah itu? Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi, setiap orang yang beriman dan bertakwa disebut wali Allah, bukan, Pak? Nah, ini pengertian alus sunnah. Wali itu adalah setiap yang beriman dan bertakwa. Kalau menurut dunia tasawuf, wali beda, Pak. Jadi, kalau dalam dunia tasawuf, Pak, untuk sampai ke derajat wali itu harus melewati fase-fase, dan cara ibadahnya juga beda, Pak. Jadi mereka itu sampai semalam suntuk ya berzikir dan wirid sampai nanti derajat mereka pingsan katanya fana. Iya bahkan dalam dunia tasawuf orang yang mau jadi wali itu biasanya akan gendeng dulu dikit. Iya pak bapak pernah lihat nggak di YouTube pak? Iya ada wali itu sambil apa nggak pakai baju. ya dan yang lainnya kadang tarian-tarian apa ibadahnya gini, uf, 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 apa gini gini, gini sampai diantara antara madang ban pingsan bus ya. itu syarat untuk jadi wali itu dan menurut mereka wali itu kalau sudah sampai derajat sangat tinggi sudah muka syafa bisa melihat tirai yang gaib Yeah. bahkan dalam dunia tasawuf wali itu lebih tinggi dari nabi dan rasul. Mengerikan itu, Pak. Kalau Al-Sunnah wal Jamaah mengatakan wali itu setiap orang yang beriman dan bertakwa, siapa yang beriman kepada Allah dan rasulnya dan bertakwa, dia wali. Jadi dia wali. Iya. Yeah. Itu wali. Insyaallah Bapak-bapak yang beriman dan bertakwa ini wali-wali Allah insyaallah. Amin insyaallah. Ya. Walaupun tentunya derajat wilayahnya, kewaliannya sesuai dengan keimanan dan ketakwaan Dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pertanyaan yang kelima: Bima yahkumul Muslimun, dengan apa hendaknya kaum Muslimin berhukum? Jawab, yahkumul muslimun bil Quran wal hadith sahih. Hendaklah kaum muslimin berhukum itu dengan Al Quran dan hadis yang sah sahih. Pak, sebaik-baiknya hukum hukum siapa? Hukum Allah. Kalau bapak punya keyakinan ada yang setara dengan hukum Allah, bisa bapak bisa murtad dari agama Islam. Kalau bapak punya keyakinan Bahwasanya hukum manusia, undang-undang buatan manusia lebih baik dari hukum Allah atau setara, Bapak bisa murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena tidak mungkin buatan manusia menyamai ya, apa yang Allah turunkan, Pak. Gak mungkin manusia lemah, sementara Allah sempurna. Berarti hukum Allah pasti lebih sempurna, dong, Pak. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Berarti Allah yang lebih tahu dong tentang hukum yang paling layak untuk manusia. Ya. Maka dari itulah yang akal Islam wajib kita yakini bahwa kita harus berhukum kepada Al-Quran dan hadis yang sahih itu yang harus dijadikan dasar dalam agama kita. Pak. Adapun pendapat ulama itu hanya sebatas wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis. Jangan sampai pendapat ulama men menyaingi se seakan-akan setara dengan Al-Quran dan hadis. Iya. Bahkan akan kalau sudah ulama fulan berbicara, buh, itu sebagai sebuah kebenaran yang tidak boleh ditolak. Kalau memang ucapan beliau ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis, naam kita pegang. Tapi kalau nggak sesuai, maaf. Ingat Pak, kita sebagai kaum muslimin itu fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Allah tidak pernah mewajibkan kita untuk menaati dan fanatik kepada siapapun kecuali kepada Rasulnya. Ada enggak manusia yang Allah wajibkan untuk kita apa fanatik kepadanya, taati, ya seperti menaati Allah kecuali Rasulnya tidak ada. Makanya Allah mengatakan mayyutir Allah. Siapa yang menaati Rasul maka sungguh yang menaati Allah subhanahu wa ta'ala maka siapa yang menjadikan seorang ulama ya sebagai parameter menilai kebenaran dan kebatilan lalu kita memberikan loyalitas wala dan barok terhadap ulama tersebut dan kita fanatik kepadanya maka demi Allah sama saja ia menganggap bahwa ulama ini sejajar dengan nabi ya Islam saudara-saudaraku sekalian. Maka saudaraku, ya, ini dia Al-Quran Allah turunkan. Ini dia hadis Nabi SAW termaktub dalam kitab-kitab para ulama. Dan Alhamdulillah para ulama pun jumlahnya ribuan. Mereka sudah memberikan kepada kita sumbangsi yang besar Pak. Untuk menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis. Tinggal kita lihat, kita baca, ya dan alhamdulillah kita diberikan oleh Allah akal pikiran untuk bisa memahami pak maka gunakan semuanya untuk kerahkan kemampuan kita untuk mempelajari itu semua karena semua yang Allah turunkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas An itu hukum Allah dan semua yang Rasulullah ucapkan dalam kita hadis-hadis yang sahih itulah hukum Allah maka kewajiban kita pak ya segala sesuatu harus ditimbang dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Dan ini yang diwasiatkan oleh para ulama-ulama kita, saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azan, ya Allah, Ya ta Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah, wa anihkum bima anzalallah. Dan hendaklah kamu berhukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. lihat, dengan apa yang Allah apa? Turunkan. Walaupun tentunya, Pak, dalam berhukum dan hukum Allah ya itu butuh kepada ijtihad terkadang ada permasalahan-permasalahan -permasalah kontemporer yang tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis dan ini butuh kepada apa ijtihad para ula ulama ya nah ini kita harus lihat bagaimana tata cara beristihad dan yang lainnya ya dan sesuatu yang sifatnya hasil ijtihad tidak boleh dinisbatkan itu sebagai itu dari Allah. nggak boleh, iya, Islam anzan ya Allah. Karena kita tidak tahu apakah ijtihad itu bisa sesuai dengan apa yang Allah inginkan atau tidak. Iya, Dan ini ibu-ibu, bapak sekalian, saudara saudaraku sekalian berhukum dengan hukum Allah wajib tidak Pak. Wajib. Ustaz gimana ya kita di negeri yang tidak berhukum dan hukum Allah. Pertama Pak. Kalau kita di negeri yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kewajiban kita berpikir. Berpikir apa Pak? Kenapa sih pemimpin kita tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Jawabannya ada dalam Al-Qur'an. Allah berfirman wa kadzalika nuwalli ba'dadh ba'dhan bima kanu yaksibun Demikianlah kami jadikan untuk suatu kaum pemimpin dari jenis pemimpin yang sama dengan mereka. Ya, Allah mengatakan wa kadzalika Demikianlah kami jadikan orang zalim sebagai pemimpin untuk orang zalim lagi. Artinya kalau rakyatnya zalim, pemimpinnya juga zalim. Kalau rakyatnya nggak suka berhukum dan hukum Allah, pemimpinnya sama. Kalau rakyatnya garong, pemimpinnya juga garong. Kalau rakyatnya bencong, pemimpinnya juga bencong. Makanya kata Ibnu Katsir apa? Pemimpin suatu bangsa itu cermin bangsa tersebut. Kita pengen punya pemimpin kayak Umar bin Khattab, tapi kita nyarakyat rakyatnya nggak kayak rakyat Umar bin Khattab. Mengkhayal namanya Pak Iya Mengkhayal Jadi oh, Coba deh kita lihat di negeri kita Masyarakat masih enggak Enggan untuk berhukum-hukum Allah Pak Dalam pernikahan mereka masih kuat Berpegang kepada hukum adat Hukum adat itu number one Pak Dan tidak boleh diganti dengan hukum syariat Kalau enggak marah mereka itu Pak adat istiadat adat istiadat begitu kuat sekali ya makanya kan ada sandiwara saur sepuh ya. kata orang-orang tua terdahulu kenapa sebagai sebuah simbol bahwa ternyata adat istiadat orang tua itu sok sangat begitu kuat ya. saudaraku sekalian ikhwatlah Islam azan ya Allah wa maka di sini saudaraku sekalian. Jadi gimana dong yang kita pikirkan sekarang Pak, bagaimana menegakkan hukum itu pada diri kita dari sendiri, sendiri dulu deh. Kita nih, kita nih, individu muslim, sudah belum berhukum dengan Allah dan Rasulnya. Gak usah kita pikirin jauh-jauh berat-berat bagaimana supaya negara kita berhukum dengan hukum Allah. Kita sendiri masih jadi musuh Allah kok sholat aja masih suka ditinggalin, maksiat masih banyak dilakuin, gitu kan? Ini Islam saudara-saudaraku sekalian. Yang kedua kita berpikir bagaimana mengajak kaum muslimin, ya, yeah. supaya mereka mau berhukum dan hukum Allah dan rasulnya pada diri mereka dan keluarga mereka dulu. Sohih hey, ya akhul Islam, azan ya Allah ya. Maka saudaraku, ikhwata Islam, ya, yeah. Nah ini. Jadi Allah memberikan kepada suatu bangsa itu pemimpin yang serupa dengan bangsa tersebut. Jadi kalau kita ingin punya pemimpin yang menegakkan hukum Allah, maka kita sendiri sebagai rakyat yang mulai dari kita sendiri untuk menegakkan hukum Allah pada diri-diri kita sendiri. Ya. Supaya Allah memberikan kepada kita jenis daripada pemimpin yang sama. Kalau tidak mampu, ya sudah, sesuai dengan kemampuan. Yang akan ditanya pada hari kiamat, kenapa tidak berhukum dan hukum? Allah, mereka para penguasa yang batil itu, yang mereka tidak mau apa, berhukum dan hukum. Allah itu mereka yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita, rakyat kita, nggak mampu, Pak. Kita hanya sebatas memberikan nasihat sesuai kemampuan, kemudian mereka tidak mau terima ya sudah Allah yang akan memberikan apa ya hisab terhadap mereka pada hari kiamat ikhwatul Islam saudara saudaraku sekalian Iya walaupun tentunya kita juga doakan mereka supaya mereka dapat hidayah supaya mereka dapat taufik supaya mereka diluruskan oleh Allah jalannya Iya sebab sebagaimana pernah saya sampaikan, mendoakan keburukan gak ada manfaatnya, Pak. Yang terbaik doakan mereka supaya dapat hidayah kebaikan. Sebab kalau ternyata Bapak doanya dikabulkan sama Allah dan ternyata mereka sudah diberikan hidayah sama Allah, kebaikannya buat siapa? Ya buat rakyat semuanya, kan? Ya. Nah itu yang kita sibukkan seperti itu, Pak. Sibukkan mendoakan mereka. Sibukan supaya Allah memberikan kepada mereka apa? Hidayah. Kalau bapak punya kemampuan untuk mendakwahi mereka, dakwahi. Iya yeah. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan, ya sudah sesuai dan kemampuan masing-masing. Ikhwal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Nah ini, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita buka tanya jawab. Kita mengenal istilah sunnah rasul yang populer di malam Jumat adalah kata lain dari hubungan suami istri. Adakah ada, apakah ada hadis yang mengatakan bahwa pahalanya sama dengan membunuh seratus orang Yahudi itu palsu pak hadisnya? Bersetubuh di malam Jumat sama dengan membunuh 12 Yahudi itu hadisnya palsu. Tidak ada had, satu pun hadis yang tegas yang menunjukkan disunahkan jima di malam Jumat tidak ada. Ada hadis yang tersebar di masyarakat Manggos salah waktu salah. Siapa yang bersetubuh dengan istrinya dan mandi Jumat lalu ia pergi, ya maka akan diampuni untuknya dosa di hari Jumat sampai Jumat berikutnya ditambah tiga hari. Itu juga ya. Ikhtilaf para ulama tentang maknanya, apakah gosala itu artinya bersetubuh atau tidak? Yang rajih dalam hal ini, Rasulullah sendiri sudah menjelaskan makna beman gosal itu bukan bersetubuh, tapi maksudnya mencuci ram, rambutnya. Siapa yang mencuci rambut dan mandi. Ya. Adapun bersetubuh Pak, dianjurkannya ketika Bapak sudah pengen. Ya. Jangan tunggu-tunggu hari Jumat, nanti aja Mas hari Jumat, udah, udah pengen kok, tunggu-tunggu ya. hari Jumat. Bolehkah kita menerima donor asi dari teman kita yang non-muslim? Berarti Pak, kalau seperti itu artinya Bapak menjadikan nisbat anak Bapak dan mahramnya kepada orang non-muslim. Sebetulnya boleh-boleh saja. Cuma masalahnya Pak, ya pertama, ya, yang namanya makanan itu akan berpengaruh kepada tingkah laku anak. Ya. Yang kedua harus jelas asinya dari siapa? Karena kan ini akan berhubungan dengan apa? Mahrom. Kata Rasulullah SAW, yahrumu minan nas, minal ah ma yahrumu minan nasab. Susuan itu mengharamkan seperti haramnya nasab sama sudah. Ya kalau misalnya disesui sama non muslim boleh boleh nggak masalah. Ya asal jangan sampai kemudian apa? Ya si anak tersebut kemudian gara-gara jadi mahram di anak diambil anak angk di anak dianak, dan yang lainnya akhirnya berpengaruh kepada si anak dan yang lainnya nggak masalah kalau memang dibutuhkan nggak apa-apa karena tidak ada dalil yang melarang dalam masalah ini ya Ustaz, apakah seorang istri boleh menolak talak yang dijatuhkan oleh suami? Yang bisa bisalah. Kalau suami bilang saya talak, istri bilang enggak, nggak bisa kalau istri suami bilang saya kamu talak jatuh talak walaupun suami istri tidak mau iya walaupun istri tidak mau ya gimana lagi dia harus sabar menghadapi itu iya kalau si istri nggak nggak mau ditalak sementara si suami maunya nak talak ya sudah yakini bahwa kalau ternyata si suami itu sudah mentalak tiga dia Artinya Allah Maha Tahu bahwa dia sudah tak layak lagi buat diri kamu. Barangkali kamu akan diberikan suami yang lebih baik dari dia. Yeah. Boleh enggak sih Ustadz mengucapkan ulang tahun kepada orang lain? Kata para ulama, Pak, itu termasuk tasyabuh sama orang Yahudi dan Nasrani karena itu asalnya dari mereka. Ya, jadi memberikan hadiah dalam rangka ulang tahun tuh termasuk tasyabuh, Pak. Jangan deh. Iya, kalau kita diberikan hadiah, Ustadz. Eh, hari ini kamu ulang tahun loh. Ya. Traktir kita dong. Terkadang kan begitu, Pak ya. ya ini ulang tahun. Bilang aja, emang kenapa ulang tahun dengan ulang hari, ulang bulan sama aja kok. Cuma sebatas pengulangan kenapa? Justru semakin bertambah umur saya semakin dekat kematian gimana? Ya makanya karena kamu semakin dekat-dekat dekat kematian traktir kita dong. <laughs> Inilah Pak, minta-minta zaman sekarang. Iya. Yeah. Jelas Pak kita tidak boleh setuju, ya. Kalau ada teman-teman yang selagi ulang tahun kirimi, yes, ingat anda semakin dekat kepada ajal. Banyaklah beramal, siap-siap untuk kematian karena kita tidak tahu kapan kematian menjelang anda. Gituin pak, ya kan? Nah, Saat kalau kita ngucapin selamat ya hari uh, hey raya agama tertentu hanya sebatas bahasa-basi aja ustad gimana? nggak boleh ada bahasa-basi dalam Islam hanya sebatas seperti itu. Ini masalah akidah, Pak, wala dan baro Masalah wala dan baro itu nggak ada istilah bahasa-basi. Allah mengatakan lakum dinukum waliyad. Ya. Kalau cuma sebatas ngucapin gini selamat ya Pak Bu tapi niat dalam hati bukan selamat hari rayanya dia Ustaz. Misalnya selamat apa gitu. Ya hanya sebatas untuk menghindar saja. Selamat ya Pak. Udah. Ya. Hmm. Allahu alam kalau seperti itu. <laughs> Yang jelas ya. Kalau memang dikhawatirkan takut mudarat, ya. Silakan aja. Tapi diniatkan bukan untuk mengucapkan selamat atas apa? Hari raya mereka. Apa hukum makan daging buaya? Nah, loh. Ikhtilaf para ulama, Pak. Imam Syafi'i berkata, daging buaya haram. Kenapa? Karena ia termasuk binatang bu buas. Imam Malik berkata halal. Padahal ini antara guru sama murid nih, Pak. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik berkata apa? Halal. Dasarnya apa? Karena buaya itu binatang air. Dan dia termasuk binatang air. Karena ia binatang air, kata Imam Malik, berarti hukumnya sama dengan ikan. Ya. Maka pada waktu itu halal, kata Imam Malik. Nah di sini terjadi perbedaan pendapat Pak. Apakah buaya binatang air atau bukan? Kalau buaya darat sepakat kita Pak. Haram. <tong> Kalau misalnya dikatakan buaya itu binatang darat, supah, sudah dipastikan haram. Kalau dikatakan buaya binatang air, maka hukumnya sama dengan binatang air yang lainnya. Kalau masalah buah, binatang buas, hiu juga buas. Hiu buas tidak Pak? Buas banget. Tapi halal tidak? Halal. Ya. Nah di sini ikhtilaf para ulama. Dalam masalah ini silahkan Anda merojikan yang Anda pandang kuat. Tidak perlu saling menyesatkan. Saya pribadi merojikan pendapat Imam Malik dan mengatakan bahwa buaya itu binatang air. Ya sehingga konsekuensinya dagingnya halal. Beda dengan bayawak, Pak. Biawak. Kalau biawak bukan binatang air, dia binatang apa? Darat haram. Aduh, Ustaz, kan lebih serem buaya daripada biawak. Iya. Iya, yang jelas itu yang saya rajihkan. Iya. Walaupun saya pernah makan daging buaya, mikir-mikir juga, Pak. Bang tuh pernah apa beda antara iman dan takwa iman itu artinya keyakinan dengan hati ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan takwa itu pak lebih identik kepada melaksanakan perintah menjauhi Larangan sehingga takwa itu konsekuensi iman. Maka orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia akan bertakwa. Semakin kuat keimanannya, semakin kuat ketakwaannya. Semakin kurang keimanannya, semakin kurang apa? Ketakwaannya yeah. Pancasila, pada pandangan Islam seperti apa ya, Ustadz? Kalau kita lihat sih isinya nggak bertentangan menurut saya. Ketuhanan yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa kan? Selain Islam ada nggak yang mengatakan Tuhan itu Esa? Nggak ada. Ada? Esa itu artinya apa Pak? Tunggal, satu. Yang mengatakan ini hanya Islam, hanya umat Islam. Kul wallahu ahad. Katakan Allah yang Esa. Satu. Enggak berbilang. Nasrani mengatakan ada emak, bapak, anak. Mereka kata, ya mereka katakan apa? Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Mana mungkin? Ya, karena mereka berdiri sendiri. Ya, bapak, emak, anak. Ya, berdiri sendiri itu nggak mungkin, Selain Islam tidak mengatakan bahwa Allah hanya Tuhan hanya satu. Sementara hanya umat Islam mengatakan Tuhan itu satu, itu Allah, tidak ada yang lain. Yeah. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ajaran Islam bukan itu, mengajarkan kita untuk as adil dan beradab. Yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Islam mengajarkan persatuan enggak pak? Namun Islam mengajarkan akan kita bersatu di atas keimanan dan keislaman. Ya, bukan berarti kita tidak menghormati agama lain. Kita tetap ya, menghormati dalam artian lakum dinukum hukum, waliyadin. Silahkan. Yang keempat apa Pak? Permusyawaratan, musyawarah. Dalam Islam diperintahkan nggak Pak? Diperintahkan. Yang kelima apa? Keadilan sosial. Islam memperintahkan untuk bersikap adil tidak? Ya, sebetulnya tidak bertentangan. Orang yang membuat Pancasila orang Islam, umat Islam juga. Enggak bertabrakan, bertentangan, enggak. Apanya yang bertentangan? Iya. Apakah dajjal saat ini sudah muncul? Gimana muncul? Imam Mahdi aja belum. Rasulullah mengabarkan inna baina yadai dajjal sesungguhnya sebelum dajjal muncul ada tiga tahun yang sangat kering kata Rasulullah. Tahun pertama Allah tahan setengah air hujan. Tahun yang kedua Allah tahan dua per tiga air hujan. Tahun ketiga Allah tahan hujan sama sekali. Di saat itu kata Rasulullah tidak ada makanan. Sungai apa? Kering. Di saat itu Dajjal muncul. Gimana Dajjal udah muncul? Sementara tanda-tanda Dajjal muncul itu belum belum ada. Contoh, sebutkan dalam muslim bahwa Dajjal akan muncul di saat Danau Tiberias habis kering. Sekarang masih ada kan airnya? Walaupun berkurang. Ya, berkurang sampai satu kilometer Pak. Disebutkan dalam hadis Ikhwata Islam azan wa sebelum dajjal itu ada akan ada perang apa antara kaum muslimin dengan Romawi. Makanya kata Rasulullah SAW, ya Dimulai dari apa dulu Pak? Dimulai dari kota Madinah akan kosong. Yathrib. Kenapa? Karena di saat itu kerajaan Islam adanya di mana? Di Syam. Akhirnya orang-orang berborong-borong pergi ke Syam. Madinah kosong. Setelah kosongnya Madinah, kata Rasulullah, akan ada perang besar antara kaum muslimin dengan Romawi. Setelah itu baru keluar dajjal. Sementara itu belum terjadi, Pak. Belum terjadi. Ya. Makanya kalau dibilang dajjal sekarang udah muncul, dajjal yang kayak gimana dulu nih? Kalau dajjal yang sifatnya secara bahasa, karena dajjal secara bahasanya apa? Tukang dusta. Betul, banyak. Dukun dajjal. Nah, ya. Secara bahasa tapi Saat mengamalkan hadis yang derajatnya di bawah sahih boleh, boleh. Selama tidak sampai kepada dhaif. Da, Karena di bawah sahih itu ada hasan. Ya. Berdoa sambil mengangkat tangan pernahkah dicontohkan Nabi atau sahabat? Banyak, Pak. Hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah berdoa sambil mengangkat tangan itu lebih dari 100 hadis. Ya. Bahkan kata para ulama termasuk mutawatir maknawi. Adapun hadis Abu Sa'id yang mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat dua tangannya kecuali salat istisqo, maksudnya mengangkat tangan tinggi tinggi. Adapun mengangkat tangan sejajar dengan bahu seperti yang dicontohkan Ibnu di Mas'ud, wah hadisnya banyak, Iya. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbar yamuddu ila sama' ya rab ya rab ya Rasulullah menyebutkan tentang seorang laki-laki yang perjalanannya jauh dalam keadaan rambutnya kusut dan berdebu dan kedua tangannya menengadah ke langit sambil berkata ya rab ya rab ya demikian pula dalam perang badar disebutkan Rasulullah mengangkat kedua tangannya Demikian pula dalam beberapa keadaan yang lainnya. Ada sekitar 100 hadis menyebutkan Rasulullah mengangkat dua tangannya dalam berdoa. Walaupun demikian Pak, kata para ulama, di saat-saat Rasulullah SAW berdoa dan para sahabat banyak yang menyaksikan, tapi ternyata tidak ada satupun sahabat yang mengatakan bahwa Rasul mengangkat tangan di situ tidak disyariatkan juga. Sebab kalaulah itu beliau mengangkat tangan, tentu para sahabat akan menukilnya karena mereka hadir dengan jumlah yang banyak. Contoh, seperti Imam Syatibi memberikan contoh yaitu doa setelah sholat fardu. Yang menyaksikan sholat bersama para rasul, para sahabat yang banyak. Tapi tidak ada satupun riwayat mereka menukil bahwa rasul mengangkat tangan setelah sholat fardu. Contoh lagi, berdoa di saat khutbah, Jumat. Banyak sekali para sahabat yang ikut khutbah Jumat. Tapi tidak ada satupun sahabat yang menyebutkan Rasulullah mengangkat dua bahkan ada riwayat-riwayat muslim seorang sahabat yang mengingkari imam yang ketika khutbah Jumat berdoa dengan mengangkat dua tangan. Dan riwayat muslim pak. Sampai sahabat itu berkata yadain. semoga Allah memburukan dua tanganmu itu. Rasulullah tidak pernah mengangkat dua tangannya di saat khutbah Jumat. Beliau tidak lebih hanya dari isyarat saja. Iya sampai diingkari oleh sahabat. Maka nah, dari itu kalau ada khutbah khutib Jumat mengangkat tangan ketika berdoa masuk termasuk perkara yang diada-adakan. Karena apa? Karena ada sahabat yang mengingkari kok. Dan ketika sahabat mengingkari ini di depan sahabat yang lain, para sahabat yang lain nggak mengingkari sahabat ini. Dan itu hujah menurut Imam Syafi'i ya Berapa banyak khutib-khutib Jumat ketika berkhutbah angkat dua tangan kan? Padahal itu tidak disyariatkan. Ya. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Shadu ala ila ila anta as-sakru wa tubulaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.